Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini, kembali kita akan belajar dari firman Tuhan melalui sebuah judul, Sambaran Cepat Mekbal. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Anak-anak, pada zaman dulu, orang-orang biasanya mengikutkan anjing-anjing mereka dalam pertarungan. Jika anjing seseorang menang, ia akan mendapatkan sejumlah uang. Demikianlah suatu hari, seorang pria mengikutkan anjing kecilnya pada satu pertarungan dan kalah. Anjing kecil itu terluka parah. Tetapi pria tersebut sangatlah marah pada anjing itu karena menyebabkan ia kehilangan uang. Gantinya membawa anjing tersebut ke dokter hewan. Ia mengambil anjing tersebut dan bergegas ke kebun binatang. Ia berjalan tepat mengarah ke kandang singa dan mendorong anjing kecil tersebut masuk melalui jeruji kandang. Orang-orang melihat dengan ngeri. Ekor anjing tersebut terselip di antara kakinya. Ketika ia merayap ke sudut kandang, merintih lemah. Singa di kandang berdiri dan melangkah ke arah anjing. Apakah ia akan memakan anjing tersebut? Semua orang menahan nafas dan memperhatikan. Kemudian, singa itu mengeluarkan cakar besarnya dan dengan lembut menarik anjing kecil itu pada bulunya yang halus dan hangat. Dengan berhati-hati, ia menjilati anjing tersebut dengan lidahnya yang besar. Pada saat itu, pemilik anjing berubah pikiran. Ia menginginkan anjingnya kembali dan bertanya kepada penjaga untuk mengambilkan anjing itu untuknya. Apakah kamu bercanda? Kata penjaga kebun binatang itu. Jika kamu menginginkannya kembali, pergi dan ambil sendiri. Jadi pria itu mencoba memanggil anjingnya. Tetapi anjing itu tidak bergerak. Maka ia pun menjadi marah dan berteriak kepada anjing tersebut. Mendengar itu, singa tadi melotot kepada pria tersebut dan mengaum. Itu membuat pria tadi berbalik dan berlari. Orang-orang yang berdiri di dekat kandang singa melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh singa. Singa tersebut melihat ada yang memerlukan teman, dan ia menjadi teman. Ia tidak pernah melepaskan anjing itu daripadanya, dan keduanya
hidup di sana bersama-sama sebagai teman sepanjang hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah ada seseorang yang kamu tahu yang memerlukan teman? Maka bukalah matamu, dan ketika engkau melihatnya, jadilah seperti singa yang baik, dan jangkaukan cakarmu. Anak-anak, Allah mengandalkanmu untuk menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Belajar dari seekor singa yang baik hati. Maka pagi ini, oleh pertolongan Roh Kudus, mari lihatlah di sekeliling kita. Bukalah matamu. Boleh jadi ada di sekitarmu seseorang yang memerlukan teman, yang memerlukan dirimu untuk menolongnya. Maka sekali lagi, jadilah seperti singa yang baik yang akan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Anak-anak, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengandalkanmu untuk menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Kiranya hari ini akan menjadi hari penuh kebahagiaan karena anak-anak mau suka untuk memberikan pertolongan kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. Cakrawala di hari ketiga dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai, hidupku aman dalam Tuhan. Bulan bintang, hari kelima dia ciptakan binatang, di hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan